Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Cara 1001. Sebuah channel yang membahas dan membagikan video tutorial seputar teknologi yang pastinya bermanfaat. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk membantu channel ini agar tetap update membagikan tips dan tutorial setiap harinya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan membagikan sebuah tutorial cara menginstal tool Metasploit terbaru di Termux ya teman-teman. Nah, sebelum kita menginstal Metasploit, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu Metasploit. Seperti yang saya tahu, Metasploit merupakan software keamanan yang sering digunakan untuk menguji coba ketahanan suatu sistem dengan cara mengeksploitasi kelemahan software suatu sistem itu sendiri. Metasploit biasa dikaitkan dengan istilah remote exploitation. Maksudnya, walaupun penyusup sistem berada pada jarak jangkauan yang jauh tetapi dapat mengendalikan komputer korban. Metasploit menyerang dengan cara mengirimkan exploit yang berisi payload yang sudah ditentukan oleh penyusup sistem pada komputer korban. Dan yang akan kita install kali ini adalah Metasploit versi 5.0 ya teman-teman. Di Metasploit terbaru ini ada dua modul tambahan yang bernama Evasion. Oke, langsung saja kita cara installnya. Seperti biasa, jangan lupa update dan upgrade terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu, kita ketikkan satu persatu perintah yang ada di samping kanan ini ya teman-teman. Setelah terinstall, kemudian kita clone scriptnya. Selanjutnya, kita buka scriptnya dengan mengetikkan perintah cd metasploit strip termux. Setelah itu, kita berikan izin akses dengan mengetikkan perintah chmod plus x metasploit.sh. Selanjutnya, kita ke proses penginstalan tool Metasploit-nya dengan mengetikkan perintah .slash/metasploit.sh. Dan kita tunggu beberapa saat ya teman-teman. Oke, sampai di sini video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like jika kalian menyukainya dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.